katanya orang dari luar negeri semuanya yang harus quarantine lolos semuanya, lolos. Ini biar follower saya yang banyak semuanya, biar nonton semua. Saya posting kan di YouTube semuanya, saya posting ya. Ini orang dari luar negeri semua lolos, nggak ada surat pengantar, surat kerja nggak perlu. Kita yang orang Indonesia dipersulit. Gunanya vaksin buat apa? Gunanya vaksin buat apa? Gunanya vaksin buat apa? Ibu yang nggak punya otak, nggak persulit negara, mau nggak? Sekarang negara itu udah susah. Jangan dibuat susah lagi, mau nggak? Syaratnya udah ada, PCR, hidung kita dicolok-colok. Kita udah vaksin sampai demam-demam. Politikan silakan, silakan politikan. Jadi sebenarnya permasalahannya ini bukan dari kami sebenarnya, karena PCR-nya jelas dia katanya valid, kemudian juga bukti vaksinasi ada. Terakhir, tinggal bahwa bukti bahwa dia di essential critical atau keadaan yang mendesak, gitu ya. Dari luar negeri, mereka kan sudah sekarang 8 hari di karantina, kemudian sudah di 2 kali dilakukan pemeriksaan swab, ya. Dan kemudian dia ingin balik ke kampungnya, jadi kita tidak mungkin untuk dia tidak boleh berangkat, karena dia akan kembali ke kampungnya dan dia sudah menyatakan aman karena sudah melakukan karantina. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.